Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak ceritakan tentang asas-asas dalam organic chemistry yang tak diceritakan dalam buku nota ke apa ke dengan detail. Tapi pengetahuan ni pelajar perlu ingat, perlu tahu. Ada di antaranya kita dah belajar dalam semester lepas, iaitu dalam topik chemical bonding. Okey, so saya bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan ikatan. Okey. Okey, right. So kita tahu chemical organic compound ni mengandungi karbon dan hidrogen pada asasnya dan juga ada atom-atom lain seperti nitrogen, oksigen dan juga halogen. Okey, so macam mana kita nak mengingat bilangan bonding yang boleh bagi setiap atom ini? So, rakan-rakan saya telah buat satu inovasi dengan memperkenalkan satu teknik mengingat yang dinamakan sebagai HONC 1, 2, 3, 4. Okey, apa maksudnya adalah H boleh buat satu sahaja ikatan. O boleh buat dua sahaja. N boleh buat tiga, manakala C boleh buat empat. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, saya tunjukkan dahulu. H boleh buat satu, maknanya H hanya boleh berikat dengan satu atom lain sahaja. Okey, bagi H. O. O kalau di sini dua, maknanya O boleh buat dua ikatan, sama ada kiri dan kanan atau O double bond. Itu bagi O. N, dia kata tiga. Sama ada N single, 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 ada lone pair, atau N double, single, ada lone pair. Manakala C boleh buat empat. Empat yang dimaksudkan single, single, empat ataupun C double, single, single atau C triple, single. Itu yang dimaksudkan dengan HONC 1, 2, 3, 4. Ini satu. Ini boleh buat dua. Dua ikatan ya. Ini boleh buat tiga ikatan, ini boleh buat empat ikatan dengan jenis yang berbeza. Baik, bagaimana pula kalau berikat dengan halogen atau atom-atom dari kumpulan 17? Seperti bromin, fluorin, fluorin, iodin. So, kesemua ini hanya boleh membuat satu ikatan tunggal sahaja. Contohnya, Br berikat dengan atom yang lain. Ikatan tunggal tidak boleh membentuk ikatan ganda dua. Untuk mendapatkan formula charge bersamaan dengan kosong, tujuan dia. Okey, ini bab yang pertama yang pelajar perlu tahu. Ini adalah basic knowledge yang pelajar perlu tahu. Yang kedua, pelajar perlu tahu membaca formula struktur. Ini pun ramai pelajar yang keliru sebenarnya. Sebab tu saya ceritakan di sini. CH3. Okey, cuba lihat dua contoh ini. CH3, CH2, okay, ada dua CH3. Manakala CH3, CH3, ada dua CH3. Apa beza antara kurungan yang ini dan kurungan yang ini? Okay. Now, kita tengok kurungan yang pertama. Kurungan yang pertama adalah CH2, nombor 2 di sini, sebanyak 3 kali. Maknanya dia adalah sebahagian daripada gelang. So kita akan tulis dia begini. CH3, CH2 akan repeat 3 kali.
CH2, 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 CH3 semula. Maksudnya dia ada 1, 2, 3. Apa beza dengan yang ini? Kalau yang ini CH3C, oleh kerana 3 di sini, dia adalah penukar ganti. CH3, CH3, CH3. Nampak tak beza dia? Kalau 3, dia adalah substituen. Tapi kalau 2, dia adalah sebahagian daripada rantai yang telah dikompreskan. Okey. Baik, itu perbezaannya. Dan yang kedua, ini yang kedua. Yang ketiga, semalam saya dah tunjukkan tentang macam mana nak menukar condense kepada structure, condense kepada skeletal ataupun kepada apa satu lagi? Condense, skeletal dan juga expanded. Okey. Ada masalah yang timbul adalah bila saya tanya, macam mana kalau structure tu bentuk begini? Okey. Ini adalah cyclic compound kita namakan. Macam mana nak baca cyclic compound ni? Sebenarnya setiap penjuru ni adalah karbon. Karbon, 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 karbon. Okey. So namanya maknanya cyclic ini mengandungi 5 karbon. Okey, maknanya gelang ini mengandungi 5 karbon. Ingat setiap karbon boleh membentuk 4 ikatan. Okey, kita lihat karbon ini 1 2 berapa lagi nak cukupkan? Lagi 2. So kita tambah lagi 2 hidrogen. Ini pun perlukan lagi 2, perlukan lagi 2, perlukan lagi 2, perlukan lagi 2. Ini adalah raft kita. Macam mana saya nak tukar structure ini kepada expanded structure? So, when it comes to expanded structure, dia akan jadi C, 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 di mana setiap ini akan berikat dengan 2 hidrogen. Semua apa maksud saya ini adalah gelang yang berbentuk gelang begini. Boleh jadi 5, gelang 6 sehingga maksimumnya adalah gelang 10. Gelang bermula dengan 3 hingga 10. Okey, so saya rasa setakat ini dahulu basic knowledge yang pelajar perlu kuasai. So kita jumpa lagi dalam video-video akan datang. Sekian, terima kasih.